Oke, semuanya, salam jumpa. Ketemu lagi kita di edisi kedua kali ini. Kemarin kita sudah bahas bagaimana membuat gambar kita itu tidak terlalu banyak goyang tanpa harus menggunakan tripod, dan bagaimana mengakali gambar ketika diedit itu tidak jumping pada saat transisi perpindahan gambar satu ke gambar yang lainnya. Nah, semua udah jelas di situ ya. Baik, sekarang ini saya di luar karena memang cuacanya lagi di dalam rame banget, jadi kita harus keluar. Nah, di luar ini saya bisa leluasa juga sih sebenarnya untuk memberikan tips kedua untuk teman-teman yang ingin belajar bikin video dari awal. Istilahnya untuk pemula ya, kalau untuk profesional ini mah nggak cocok banget untuk kalian tonton. Kalian hanya bisa tertawa dengan melihat gaya-gaya saya nantinya ya. Oke, baik, di tangan saya ada kamera jenis mirrorless. Kalau saya sih sangat merekomendasikan kamera yang seperti ini, dia kuat. Ini udah berapa tahun, ini aja udah bodinya aja udah lecet-lecet apa segala macam, tapi kondisi gambar atau apa segala macam masih bagus, belum ada kerusakan yang sambil foto-foto ini recommended banget ya. Oke, lanjut aja ke trik berikutnya, trik ataupun cara berikut ketika kita merekam video agar nggak goyang karena nggak bawa tripod itu, berikutnya adalah menahan napas. Kenapa kita harus menahan napas? Jadi kalau ngambil gambar jangan bernapas ya. Nggak juga sih sebenarnya. Kemarin kan saya bilang ngambil video itu, istilahnya per itemnya itu, per gambar-gambarnya itu adalah minimal 5 detik untuk misalnya detail-detail mata, detail-detail kaki, wajah dan segala macam untuk gambar-gambar tambahan. Itu kita memang memerlukan gambar minimal 5 detik. Ketika kita edit nantinya, kita buang detik pertama dan detik terakhir. Kita paling gunakan 3 detik aja untuk transisi gambar itu. Nah, kenapa harus menahan napas? Karena ketika kita merekam, teman, ketika merekam seperti ini, kita akan menarik napas. Apalagi kalau udah lari-lari, jelas ketika bernapas ini goyang, otomatis gambarnya akan seperti ini. Jadi saya biasanya, saya sendiri pribadi, kalau misalnya ngambil gambar itu untuk keperluan ya variasi-variasi gambar dan segala macamnya, saya berusaha menahan napas selama saya setelah menekan tombol recordnya. Kenapa? Karena saya menghindari goyangan kamera yang terjadi secara tidak sengaja ketika kita sedang bernapas. Contoh misalnya merekam, apalagi kalau sudah lari-lari kan pasti gini. Nah, kalau bawa tripod sih enak, jadi nggak goyang. Tapi kalau kita nggak bawa tripod, apalagi pakai kamera ringan seperti ini, apalagi kalau bawaannya HP. HP sekarang sih emang ada yang canggih, istilahnya ada stabilizernya yang nggak membuat gambar terlalu goyang. Tapi yang jelas, kalau kita punya low budget ya, HP-nya cuma ya kualitasnya nggak kalah sih, tapi memang kalau misalnya goyangan dikit dia terlalu goyang. Nah, itu salah satu caranya adalah menahan napas ketika ngambil gambar. Contoh misalnya ngambil gambar, hirup napas dulu, tekan tombol record, tahan napas. Setelah itu selesai, cukup 5 atau 6 detik, pause. Selesai, bernapaslah kembali. Gampang banget kan? Itu istilahnya menghindari ketika kita bernapas kameranya goyang secara tidak sengaja. Mungkin nggak terlalu jelas ya, biar lebih dekat. Contoh misalnya ngambil gambar seperti ini, bernapas. Nah, ini kan walaupun kita berusaha menahannya, tetap aja dia goyang. Kan goyang dikit kan? Kalau kita menahan napas,
Nggak goyang sama sekali. Nah, seperti itu guys. Itu adalah trik pertama kita menghindari goyangan shake pada video kita ketika sedang mengambil gambar tanpa menggunakan tripod. Nah, yang berikutnya adalah saya kemarin juga udah ngasih tips tentang membuat gambar itu tidak terlalu goyang dengan mengandalkan postur tubuh kita sendiri dengan cara mengambil gambar ting tegak ini. Jadi sebenarnya kalau kita nggak punya tripod itu, semua komponen yang ada dalam tubuh kita ini adalah alat yang luar biasa. Jadi sebelum tripod diciptakan, sebelum stabilizer diciptakan, tubuh kita itu sudah didesain untuk bisa mengatasi hal-hal seperti itu tanpa menggunakan alat misalnya. Nah, sama seperti kita sekarang ini yang ingin bikin konten tapi low budget, ya nggak masalah, karena sebenarnya ini semua bisa difungsikan. Fungsi yang pertama adalah kaki. Kaki kemarin saya bilang bahwasanya kita harus mengambil posisi kaki yang benar-benar kokoh ketika ingin mengambil gambar. Nah ini supaya gambarnya nggak terlalu shake ya. Nah sekarang saya kasih trik lagi satu. Oke, triknya kaki gue kelihatan kan? Oke. Jadi triknya seperti ini. Misalnya ketika kita mengambil gambar untuk ada tuh alat yang diciptakan khusus, tinggal ada roda-rodanya gitu, kameranya gini, tirun, tit, otomatis. Nah, kalau misalnya kita nggak punya alat seperti itu dan pengen ngambil gambar seperti itu, gimana caranya? Gampang. Nah, biasanya kalau kita nggak punya alat dan belum tahu ilmunya, pasti ngambil gambarnya begini. Misalnya gambarnya sementara jalan, kucing jalan misalnya, kucingnya jalan pelan-pelan. Kita mau ngambil gambarnya dia sementara jalan. Jadi kita begini. Nah, ketika kita bergeser seperti ini apa namanya? Gambarnya akan goyang, shake. Kenapa? Karena kita kan gini nih. Nah, ini goyang. Nah, sekarang gimana caranya supaya itu nggak goyang? Nah, triknya ada pada penggunaan kaki kita. Jadi contohnya caranya seperti ini, gampang aja. Ambil posisinya seperti ini. Fungsikan pinggang kita juga ketika mengambil gambar. Jadi kita nggak usah gini, karena gambarnya akan goyang. Cukup seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu bergoyang ya teman-teman. Cuma menggunakan engkel apa namanya. Yang jelas kita benar-benar memanfaatkan fungsi tubuh kita ketika sedang mengambil gambar. Utamanya ini. Jadi kakinya ini nggak pernah goyang. Jadi kucingnya jalan, gambarnya kita nggak goyang-goyang gini karena kita pindahnya seperti ini. Nah, jadi kita nggak usah seperti itu. Ambil saja seperti ini. Hah? Kucingnya jalan, cing. Nah, otomatis gambar kalian akan luar biasa pokoknya. Jadi sama aja sebenarnya kalau misalnya kita pakai HP, jadi gunakan HP seperti itu. Kalau misalnya cuma punya HP sih nggak masalah, tapi biar lebih deket ya. Nah, jadi ini juga berfungsi kawan. Ting, ting. Jadi seperti itu. Kalau misalnya ambil gambar seperti ini, kucingnya jalan, nggak bagus kan? Jadi, contohnya teman, tik, fungsikan, otomatis gambarnya nggak goyang-goyang lagi kan? Seperti itu. Nanti saya coba kasih lihat hasilnya ya. Oke, baik. Dan kita sebenarnya masih punya
trik-trik lain. Jadi sekali lagi adalah trik untuk pemula ya. Jadi yang profesional jangan jangan komentar ah gitu aja kok. Ternyata cuma seperti itu ah. Ya namanya juga ada beberapa teman-teman kita pasti yang belum tahu dengan teknik seperti ini, makanya ya kita berbagi lah. Karena mungkin ada beberapa saudara kita yang nggak tahu, pengen juga bikin-bikin konten video, tapi mereka masih buta akan teknik-teknik pengambilan gambar yang sederhana dengan minim fasilitas seperti tripod. Jadi jangan-jangan jangan merasa bahwasannya harus butuh uang banyak lah untuk baru bisa bikin video. Enggak, dengan peralatan sederhana insya Allah kita bisa bikin video lah. Rajin-rajin nonton tutorial, kalau misalnya trik seperti ini udah paham, cari lagi tutorial yang lain yang misalnya yang belum kita pahami, supaya pengetahuan kita juga tambah banyak. Saya aja sendiri bikin video itu memang sudah seperti hobi, karena itulah ya sebenarnya yang membuat saya tidak merasa berat ketika ingin membuat video. Karena kelemahan kita itu adalah rasa bosan dan konsisten. Karena kita tidak konsisten, saya selalu memberikan target kepada diri saya bahwasanya saya harus membuat video setiap harinya, minimal 2 konten dalam 1 hari. Nah itulah yang saat ini saya kejar. Saya selalu membuat konten 2 biji selama sehari itu. Dan sehari itu saya tidak bisa tidur kalau tidak memenuhi target saya. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin jadi pemula, ya seperti itu. Bikin targetnya, kira-kira kamu ingin menargetkan berapa. Kalau misalnya belum bisa 1 video 1 hari, ya bisalah mungkin 3 atau 2 video dalam 1 minggu. Nah kuncinya lagi adalah, biasanya ada teman yang ngupload video itu perfect banget. Perfect istilahnya dia harus ngambil gambar sampai 2-3 bulan, apa segala macamnya, ngeditnya lama sampai 2-3 bulan juga baru kemudian kelar. Karena mereka benar-benar menjadikan kualitas nomor 1. Tapi kenapa sih kadang video seperti itu kalah dengan video yang kelihatan sepele banget, gampang banget buatnya, tidak terlalu ribet, kok bisa kalah ya? Nah disitulah kadang kita lupa bahwasanya ada jenis video yang harus cepat diupload. Contoh misalnya kamu dapat gambar kebakaran, ambil seperlunya, ambil banyak-banyak banyak-banyak seperlunya. Mana ya? Seperlunya aja. Pokoknya 3 sampai 10 menit cukup lah. 3 sampai 10 menit. Itu dengan komentar-komentar warga dikit, kalau misalnya kamu juga ingin mengikutkan komentar-komentar warga tentang kejadian yang terjadi waktu itu. Nah, setelah ngambil gambarnya, pulangnya cepat. Kita harus pulang cepat, ngedit cepat, upload cepat. Karena ini adalah momen. Jadi video kebakaran itu atau banjir atau gempa bumi itu adalah video pertama yang akan dicari di daerah Anda. Karena biasanya kalau ada kebakaran langsung orang bilang, "Oh, enggak sempat lihat saya. Cari dulu, coba tahu sudah ada di YouTube itu." Dan video kita lah yang ada pertama misalnya. Karena kita ngambil gambar secepatnya, pulang ngedit secepatnya dan upload secepatnya, akhirnya video kita lah yang pertama ditemukan oleh para pencari video kebakaran di sekitar kota Anda misalnya. Dan itu wow, luar biasa videonya. Nah, pasti ngetak keluarganya, "Wih, ada video kebakarannya, coba kamu lihat di YouTube." Di share lah dia, tandailah keluarganya dan segala macam, dan akhirnya video itu jadi banyak yang tonton. Nah beda kalau misalnya tempat wisata atau video-video tutorial dan segala macamnya, itu memang harus dikemas luar biasa karena jadi tabungan. Karena bisa aja dibuka kapan-kapan, videonya bisa dibuka tahun depan, minggu depan, tahun berikutnya lagi, 10 tahun yang akan datang masih ada yang buka. Nah beda sama konten-konten
apa itu namanya? Konten unboxing. Konten unboxing ini sebenarnya musiman juga sih. Contoh misalnya unboxing iPhone 4. Pada zamannya unboxing itu banyak yang buka. Banyak sekali yang penasaran pengen lihat apa sih fitur-fiturnya iPhone 4, tapi coba sekarang siapa yang mau nonton tutorial apa namanya unboxing iPhone 4 di tahun sekarang ini yang sudah ada iPhone 11 12. Nah, seperti itu. Jadi memang ada beberapa konten yang bisa dinikmati lama, maksudnya dinikmati lama masih layak ditonton di 2 tahun berikutnya, 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya, bahkan 5 tahun berikutnya masih layak tonton lah. Tapi ada juga konten yang hanya tren pada saat itu saja. Misalnya contoh lagi unboxing alat-alat elektronik, karena alat elektronik sendiri selalu ada yang baru. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung dengan kita untuk edisi konten kali ini. Besok kita bikin yang baru lagi, trik apa lagi sih besok? Jadi yang rangkuman pertamanya sih, yang pertama rangkuman kita hari ini yang kita pelajari bagikan adalah satu, bagaimana menahan napas supaya gambar tidak terlalu goyang ketika kita merekam peristiwa. Jadi tahan napas ketika mengambil gambar supaya gambarnya tidak mengikuti saat kita bernapas. Yang kedua adalah memanfaatkan kaki sebagai tripod. Oke, sudah paham tadi ya caranya, seperti ini. Dan oke, jadi tidak usah gini gambarnya lompat-lompat ya. Oke, baik, terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya. Salam jumpa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.